Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Yang ketiga, rajulun wassa'allahu alaihi min asnafil mali kullihi. Yang ketiga, orang yang Allah anugerahkan kepadanya nikmat harta, pintu rezeki yang berlimpah baginya, bahkan segala macam harta dia miliki. Fa'utiya bihi, kemudian dihadapkan ke persidangan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fama amilta fiha, Allah subhanahu wa ta'ala menguji seraya bertanya, fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan di dunia? Allah sudah memberitahukan nikmat-nikmat yang akan dia peroleh, hingga ia pasti dan akan senang bahwa nikmat tersebut pasti akan ia dapatkan. Namun, wallahu alimu bidzatis sudur, Allah maha mengetahui apa yang terselubung dalam hati kita. Orang tersebut menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyung faqafiha illa anfaqtu fiha. Tidaklah aku lewati satu tempat di mana engkau cinta aku bersedekah, aku memberikan nafkah, aku memberi di tempat tersebut, melainkan sudah aku lakukan. Aku bersedekah, aku memberi nafkah dari harta yang aku miliki. Allah subhanahu wa ta'ala alim bidzatis sudur, Allah maha mengetahui apa yang terbesit dalam hati kita. Kadzab, engkau berdusta. Fa'alta liyuqala huwa jawadun, engkau melakukan tersebut agar engkau disebut sebagai orang yang dermawan, orang yang senang memberi, sebutan yang engkau inginkan di hadapan manusia. Faqad qila, itu sudah diucapkan dan engkau dapatkan. Thumma umira fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, kemudian diperintahkan hingga diseret dan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah wal'ayadzubillah. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Dari hadis ini, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di dunia, agar sedini mungkin kita menata hati kita, jangan sampai kita kecewa di hari kiamat kelak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat memperhatikan perilaku, tindak tanduk kita. Segala sesuatu yang kita niatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha mengetahuinya. Segala sesuatu yang kita niatkan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, ancaman di hari kiamat sudah menanti kita. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, seraya menegaskan kepada kita hambanya semua, bahwa kita diperintahkan beribadah dalam bentuk apapun hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena lainnya. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, bukan karena yang lainnya. Dalam ayat lain Allah menegaskan bahwa sesungguhnya ibadah yang tulus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala itu yang sampai dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. لَيَّنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَغَلَكِ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala daging-daging kurban dan darah-darah kurban,
melainkan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nilai ketakwaan. Pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Ibnu Jurayj dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan kana ahlul jahiliyah yandhuna dima'al ibli wal baqari 'alal baiti faqala nahnu ahaqqu an nandah faqala sahabatu nahnu ahaqqu an nandah fa anzala Allah hadhihi al ayah la yanala Allah luhumaha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Ibnu Jurayj mengatakan bahwa orang jahiliyah dulu mereka ketika berkurban sebagai bukti penyembahan, bukti bahwa kurban untuk Allah, darah kurban, darah unta dipeper ke dalam ke Baitullah. Para sahabat melihat nahnu ahaqqu an nandah, kami umat Nabi Muhammad yang lebih pantas, lebih layak untuk memeperkan darah tersebut. Hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah la yanallahu luhumaha wala dima'uha walaki yanalhu taqwa minkum, tidak sampai daging kurban, darah kurban kepada Allah melainkan yang sampai adalah ketakwaan. Pemirsa Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menata hati kita di dunia dalam beribadah, dalam bekerja, dalam beramal, dalam mendidik anak-anak kita, mendidik masyarakat kita, mendidik bahkan diri kita sendiri, kita dituntut menata hati kita agar semuanya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan Mankanatil akhiratu hammahu ja'alallahu lahu ghinahu fi qalbihi. Barang siapa yang akhirat menjadi tujuan hidupnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecukupan dalam hatinya. Wa man kanati dunya hammahu ja'alallahu lahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah jadikan dirinya fakir, tidak pernah puas. Walam yajma' syamlahu, dan Allah tidak mencukupi kebutuhannya. Walam ya'tihi dunya ilahi illa ma quddira lahu, dan dia tidak akan diberikan kenikmatan di dunia melainkan apa yang sudah ditetapkan untuk dirinya.